Polrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto bersama Kabak Ops AKBP I Gede Nakti, Kasat Lantas AKBP M Saleh, Kasat Sabara AKBP Sony Siregar, Kasat Intel AKBP Masana yang juga didampingi Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nur Felani memastikan kesiapsiagaan polisi dalam mengamankan kegiatan masyarakat yang akan diadakan pada Minggu 22 Juli yang akan mendatang. Pada kesempatan itu, Kapolrestabes Medan memberi arahan kepada jajarannya agar kegiatan masyarakat yang akan dihadiri oleh ratusan orang tersebut dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Rencananya, ada dua kegiatan masyarakat di seputar Taman Sri Deli Jalan Sisingamangaraja dan Istana Maimun Medan. Kedua kegiatan ini akan mendapatkan pengamanan dari Polrestabes Medan untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang beraktivitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.